Welcome back to Satu Kantor. Oke, kita akan bahas sebuah kursi bernama Metro. Banyak variannya. Di antaranya merah, satu. Yang kedua hitam. Ketiga biru. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita lihat dari tempatnya menggunakan kursi tunggu, itu terbiasa mungkin dengan kursi yang berbahan stainless. Nah, kita akan bahas kursi Metro ini dengan produk di mana kursi ini memiliki tempat yang lebih luas dibanding kursi yang stainless itu. Nah, bukan hanya itu, kalau misalkan dari si Metro ini, dia memiliki kelebihan yang pertamanya kursi empuk, karena dia memiliki di bawah itu memiliki lubang udara, sehingga kalau saat orang duduk ini akan empuk, dan saat orang akan berdiri dia akan otomatis naik lagi ke bentuk semula dikarenakan ada lubang sirkulasi udaranya. Nah, si kursi ini dia berbahan stainless dengan dipadu warna glove, hitam glove. Nah, ini membuat lebih elegannya lebih dapat gitu. Kalau misalkan stainless yang berbahan chrome itu kan udah sering banget. Nah, si kursi ini lebih dominan ke kakinya yang kokoh gitu kan. Nah, kita lihat si kursi ini memiliki lubang, ya, sini lubang, oke. Nah, si lubang ini membantu sirkulasi udara masuk bahan kaki yang besi ini, dan kursi yang berbahan dasar plastik atau nilon ini akan lebih rentan untuk patah. Nah, si kursi ini pun keunggulannya dia bisa dicopot loh. Untuk dari bahan kainnya, kain dengan serat yang sangat rapat, kalau misalkan diduduki nanti akan lebih cepat naiknya gitu kan. Saat duduk ya dia ngikutin empuknya, dan saat kita nggak duduk ini akan naik. Jadi otomatis si kursi ini lebih empuk dengan berbahan dasar busa yang nyaman, ditambah sirkulasi udara, itu akan menjadi nilai plus bagi si kursi Metro ini. Nah, si kursi Metro ini udah dapat kalian beli di toko-toko terdekat. Kursi Metro ini dari Kuning, yang pertama harganya jauh lebih murah, dan untuk harga itu dimulai dari 285. Kalian sudah bisa membeli produk ini. Ini untuk satu kursinya. Kalian tinggal pilih warna yang mau yang mana. Biru, merah, hitam. Kalian tinggal pilih. Dan untuk kalian teman-teman semua, kalian pengen harganya lebih murah, kalian tinggal bantu share video ini. Follow Instagram Satu Kantor, tag teman kalian di Instagram. Nanti saya akan postingkan ini di Instagram juga. Nah, untuk video berikutnya saya akan mereview si kursi Doom. Kita akan bahas dari yang kemarin kan kursi lain udah kita bahas. Nah, kita akan bahas kursi Doom-nya juga. Apa perbedaan dari lain sama Doom? Nah, jangan lupa buat teman-teman pantengin Satu Kantor. Jangan lupa buat like, subscribe, share, nyalakan notif loncengnya. Jadi kalian akan lebih update tentang video kursi. Saya Setiadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri
selamat duduk nyaman.